Pati. Tempat di Kendeng Kerbaunya ada tulisan kelas 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kudus melaporkan pada pembina Masjid Agung Kudus dan menambah ketaatan iman kita bersama. Selanjutnya sebagai acara yang ketiga, penyerahan hewan kurban dari Polres Kudus dan akan diterima oleh Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Kudus, beliau Bapak Kompenandes Haji Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Menyerahkan hewan kurban pada Masjid Pati Agung Kota Masjid Agung Kudus, semoga baik dan bermanfaat. Terima kasih. Kami mewakili seluruh pengurus Masjid Agung Kota Kudus dengan membaca Al-Qas penyerahan hewan kurban dari Bapak Kapolres AKBP Didit Dwi Susatro, seluruh keluarga beliau 7 orang di Paganda. Akan kami laksanakan mungkin hari Sabtu tanggal 1 dengan penyediaan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 5 ekor kerbau, 1 untuk Masjid Agung, 1 untuk Menara, untuk Timuria, 2 untuk Pendopo. Kenapa kerbau Pak? Mungkin ada... Ya, ada filosofi yang ini tentunya bagian dari mengedepankan toleransi untuk di Kabupaten Kudus, karena Kanjeng Sunan Kudus yang tentunya dulu mengajarkan kita semua bagaimana kita bisa untuk menghargai dan menghormati untuk kepercayaan yang lain. Terutama karena kenapa kerbau? Karena sapi adalah merupakan dikeramatkan oleh para umat Hindu, maka dari itu kita menghargai itu. Dan tentunya ini sudah menjadi tradisi dan kearifan lokal di Kabupaten Kudus. Tiuri-uri budaya ini adalah satu budaya.